3 rekomendasi motif keramik dinding untuk dapur minimalis di rumah kamu. 1. Motif keramik dinding subway tile. Sebuah keramik dinding subway tile menambahkan tampilan klasik dan getaran kasual untuk dapur minimalis dan modern. Untuk menambahkan dimensi pada ide keramik dinding dapur minimalis ini, garis keramik dinding dengan nat abu-abu gelap atau hitam untuk tampilan yang tajam. Garis-garis nat gelap juga memiliki tujuan praktis, yaitu jika terkena noda, warna gelap akan lebih menutupinya. 2. Motif keramik dinding kaca daur ulang. Keramik dinding dapur minimalis akan terlihat paling menarik saat menyatu dengan lemari dan meja dapur. Untuk menyatukannya, kamu bisa memilih motif keramik dinding dapur yang terbuat dari kaca daur ulang dengan warna yang senada. Di dapur minimalis, keramik dinding kaca daur ulang biasanya didominasi oleh skema warna abu-abu hangat, krem, dan coklat, atau warna-warna netral lainnya. 3. Motif keramik dinding zigzag. Apakah kamu pernah mendengar motif chevron atau herringbone? Kedua motif tersebut adalah motif yang dibentuk secara zigzag dan susunannya yang halus. Jika ingin menggunakan motif ini, kamu bisa gabungkan motif tersebut ke dapur dengan memilih warna yang senada. Sebagai rekomendasi, kamu bisa memilih keramik dinding dengan warna putih dan abu-abu yang membuat desain keramik dinding dapur cukup mencolok tanpa mendominasi skema warna dapur netral.